Halo teman-teman, gue dan Akram, penulis novel Kaleidoscope of Memories. Kalau kalian belum tahu, kita akan ngobrol-ngobrol seputar proses penulisan, penerbitan, dan hal-hal lain seputar novel Kaleidoscope of Memories. Di sini gue punya beberapa pertanyaan, akan kita jawab satu per satu. Pertanyaan pertama adalah sinopsis singkat Kaleidoscope of Memories. Secara garis besar gitu, Kaleidoscope of Memories itu menceritakan tentang usaha untuk mencari berdamai dan kembali dengan memori yang pernah terjadi. Ini bukan cerita science fiction, mungkin kedengarannya kayak science fiction tapi bukan. Ini teen romance. Jadi kalau kalian nyari cerita science fiction, bukan Kaleidoscope of Memories jawabannya. Secara spesifik, Kaleidoscope of Memories itu menceritakan tentang karakter utamanya namanya Zahra, di mana si Zahra ini selalu mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang hampir setiap malamnya. Di dalam mimpi tersebut, Zahra akan terbangun di sebuah pemakaman dan dia akan ketemu sama anak laki-laki berpakaian serba putih yang nangis di samping batu nisan. Tiap kali Zahra berusaha untuk deketin si anak laki-laki itu, mimpinya tuh akan selesai. Besokannya gitu lagi, berulang-ulang terus. Sampai akhirnya suatu hari, Zahra ketemu sama dua orang laki-laki. Yang pertama ada Alpha, yang kedua ada Yaska, yang mana mereka juga punya struggle-nya sendiri gitu dengan memori atau kenangan yang mereka alami. Seiring dengan dekatnya Zahra dengan kedua laki-laki itu, mimpi-mimpinya Zahra juga yang tadinya abu-abu gitu, itu makin hari tuh semakin jelas. Buku ini menceritakan tentang kehidupan si Zahra dan usaha dia untuk mencari tahu arti dari siapa atau apa sebenarnya arti dari mimpinya ini gitu. Dari Kiwel, ide penulisan dong datang dari mana? Okay. Jadi sejauh ini setiap kali gue nulis itu idenya adalah dari hal-hal di sekitar gitu, apa yang terjadi, apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, apa yang gue baca, apa yang gue tonton gitu, dan biasanya akan diikuti oleh pertanyaan gimana kalau titik-titik-titik gitu. Jadi contohnya, misalkan gue lagi nonton bioskop gitu, gue lagi nonton film, terus nanti di layarnya tuh ada si cewek sama cowok pemeran utamanya gitu. Dan tiba-tiba gitu bisa pas gue lagi nonton, terus gue kepikiran gini, gimana kalau ternyata di dunia nyata si cewek dan cowok ini justru nggak akrab gitu. Tapi gimana kalau mereka dipaksa untuk settingan demi menaikkan jumlah penonton dari film tersebut gitu. Dari gitu, terus nanti bisa jadi satu cerita utuh gitu. Makanya kalau teman-teman kuliah gue baca Kaleidoscope of Memories, pasti mereka mikirnya ini kisah nyata gitu, karena settingnya kampusnya adalah kampus gue banget. Bahkan jurusannya si Alpha dan Zahra itu adalah jurusan gue gitu. Jadi orang pasti akan menduga-duganya kalau ini adalah kisah gue gitu, padahal enggak. Gue ngerasa lebih enak aja gitu nulis hal yang gue kenal. Yang selanjutnya, ini mirip nih, dari ara.tutuka. KOFM terinspirasi dari apakah? Okay, jadi kalau tadi yang kayak gue bilang, tulisan-tulisan gue sejauh ini terinspirasi dari hal-hal yang terjadi di sekitar. Kaleidoscope of Memories itu adalah satu hari di tahun 2015. Di tahun pertama gue kuliah, awalnya biasa aja, jadi yang kayak ya udah kayak kuliah pada umumnya gitu. Gue datang ke kampus, terus gue masuk kelas, gue dengerin dosen ngajar, sampai akhirnya suatu hari pas gue lagi dengerin dosen ngajar, terus gue mikir, gimana kalau kelas ini adalah setting dari sebuah cerita fiksi, kira-kira karakter utamanya bakalan kayak gimana ya, terus kalau dia suka sama teman sekelasnya yang mana ya, dia bakalan duduk di mana ya gitu, dan seterusnya dari situ dikembangkan jadi deh Kaleidoscope of Memories. Lalu penulis favorit, jenis bacaan yang disuka apa? Sejujurnya gue nggak punya hal yang spesifik banget, kayak penulis favorit gue adalah A gitu, atau jenis bacaan gue yang gue suka genrenya tuh adalah B. Kayak gue jarang kayak gitu, karena kalau misalkan gue datang ke toko buku, gue lihat apapun, terus gue baca, kalau misalkan gue tertarik,
ya gue beli gitu. Itu gue nggak peduli penulisnya siapa, karena gue ngerasa setiap penulis punya gaya ceritanya masing-masing. Dan semakin banyak gue baca tulisan dari penulis yang berbeda, itu gue ngerasa semakin banyak juga referensi gue dalam menulis gitu. Jadi gue nggak pernah membatasi apa yang gue baca atau siapa yang gue baca gitu. Selanjutnya dari NZHED, kakak mudian. Enggak, gimana bisa nulis novel nih? Sesuai aja yang dirasain atau emang fokus nulis? Sejauh ini setiap kali gue nulis cerita tuh gue lebih nyaman untuk bikin kerangkanya dulu. Kita ambil contoh si Kaleidoscope of Memories. Jadi pas gue udah punya nih ide ceritanya, gue bikin kayak semacam biodata, nama karakternya siapa, kira-kira dia tanggal lahirnya kapan, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa, dia takut sama apa. Setelah itu, setelah gue bikin dari si biodata tadi, itu gue mulai masuk ke plotting cerita. Bab 1 judulnya apa, terus nanti gue bikin poin-poin. Jadi kayak poin pertama, ketemu sama cowok yang nyelak antriannya di 7-Eleven. Ternyata cowoknya sekelas, itu poin kedua. Nanti poin ketiga apa, poin keempat apa gitu. Dan terus pindah ke bab dua, bab tiga dan seterusnya, itu kayak gitu terus. Kalau misalkan gue nulis ngalir gitu aja, dulu gue sempat kayak gitu, kemungkinan gue untuk writer's block tuh lebih besar. Karena pas di tengah gue gak tahu nih ceritanya akan gue bawa kemana, selanjutnya gue harus ceritain apa. Jadi kalau gue bikin kerangka, gue udah tahu gitu alurnya dia mau dibawa kemana ceritanya gitu. Oke. Yang selanjutnya dari FBBYKRTKA, Feby Kartika. Berapa lama waktu yang Bang Adan butuhkan untuk nulis Kaleidoscope of Memories dan merevisi novelnya? Ditulis tahun 2015, draft akhirnya selesai Oktober. Ya, kayaknya Oktober atau November 2018. Setelah itu diterima sama penerbit di bulan Juni, terus diterbitin keluar Oktober 2019. Cara ngatur waktu antara nulis sama kesibukan sehari-hari. Dari buku yang gue baca, sebenarnya kunci utama dari menulis buku itu adalah konsistensi. Kalau buat gue, waktu itu gue semacam ngasih deadline, kewajiban buat diri gue sendiri untuk nulis satu bab per harinya. Kalau misalkan besok gue gak mau nulis, berarti hari ini gue harus nulis 2 bab. Jadi gitu, cara bagi waktunya adalah bikin deadline. Selanjutnya, misterius banget sih, suka buat clue-clue gitu. Followers Instagram gue pasti tahu. Setiap kali gue mau nerbitin sesuatu tuh gue bikin clue. Alasan kenapa gue bikin clue adalah gue gak sabar pengen ngasih tahu apa yang akan rilis gitu. Cuma prosesnya itu lumayan panjang, jadi gue gak bisa gitu gembar-gembur dari sekarang, tapi terbitnya masih 4 bulan lagi, 5 bulan lagi, itu kan kayak aneh. Jadi ya itu gitu, demi memuaskan rasa gak sabar gue untuk ngasih tahu, gue membagikannya dengan clue-clue kecil gitu. Dan serunya dari Nana Banana Hahaha, siapa sih yang pertama kali baca draft Kaleidoscope of Memories sebelum mulai penerbitan? Ada Zura, Firzi, Citra, sama Cuk. 4. Nama Yaska dapat dari mana? Kalau Alfa, apakah terinspirasi dari minimarket? Kita mulai dari Alfa kali ya. Jadi pertama kali gue nulis Kaleidoscope of Memories, namanya Alfa, bukan Alfa. Gue cerita lah waktu itu ke sahabat gue, pas kita pulang bareng naik kereta, gue cerita, gue lagi nulis ceritanya kayak gini, nama karakternya ini sama Zahra gitu. Kalau Zahra namanya dari awal udah Zahra. Terus si sahabat gue ini bilang kayak, namanya pacar gue bagus deh, bla 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 Alfa bla 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 gitu. Terus gue mikir kayak, ah iya bagus ya, gue belum pernah denger orang namanya Alfa. Akhirnya pas sampai rumah, terus langsung gue ganti nama si Alfa itu, begitu aja. Sekarang mereka udah putus juga, for your information. Terus gue nemu nama Yaska itu di kamus bahasa Sanskerta, Yaskara artinya batu bintang. Oh iya, dan di hari gue nyari si nama Yaska itu adalah hari dimana gue nemu nama Akram buat nama pena gitu. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang lumayan banyak ditanya dan akan panjang juga penjelasannya. Proses mengajukan ke penerbit itu gimana?
mungkin ini bisa jadi panduan juga buat kalian yang mau menerbitkan buku dan masih bingung gimana caranya. Yang pertama harus punya naskah, itu udah pasti. Kayak kalau lo nggak punya naskah, apa yang mau lo ajuin gitu. Jadi yang pertama lo harus punya naskah, dan naskahnya ini harus ditulis utuh gitu. Jadi dari bab 1 sampai bab terakhir itu harus selesai. Step kedua adalah cari tahu penerbit mana yang mau kalian tuju. Penerbit di Indonesia itu kan ada banyak. Hampir setiap penerbit itu mereka punya target marketnya masing-masing. Ada kayak penerbit yang emang fokus nerbitin buku-buku puisi gitu. Ada juga penerbit yang nerbitin cerita-cerita cinta remaja khusus dunia pernikahan gitu misalkan. Jadi kalian harus tahu dulu gitu, naskah kalian tuh temanya apa, terus habis itu mau dikirimnya tuh ke siapa. Jadi cara taunya adalah bisa sering-sering main ke toko buku, sering-sering baca buku, supaya kalian tahu kayak misalkan cerita gue mirip sama buku yang ini nih. Cara gampangnya gitu. Jadi cari cerita yang paling mendekati sama cerita kalian atau tema naskah kalian, dan berarti kalian bisa coba ajuin ke penerbit itu. Setelah punya naskah, terus setelah tahu penerbit yang mau dituju siapa, yang ketiga adalah step yang harus dilakukan, kalian coba mampir ke websitenya gitu. Atau kalau sekarang sih udah gampangnya adalah mampir ke Instagramnya gitu, dimana sekarang hampir setiap penerbit sih gue lihat itu dia nyantumin highlight tulisannya kirim naskah gitu, atau linknya di bio mereka gitu. Dan terus kalian tinggal ikutin format penulisannya yang mereka mau tuh kayak gimana gitu, karena setiap penerbit itu biasanya punya format penulisan masing-masing. Habis itu udah tinggal dikirim deh. Kalau udah kayak gitu, ditunggu kira-kira seleksi itu antara 3 sampai 6 bulan. Kompas Gramedia tuh setahu gue baru bikin sistem baru namanya DPS. Ini kalian bisa buka websitenya nanti, dps.gramedia.com kalau nggak salah. Dimana di website tersebut itu kita tinggal upload satu naskah, terus nanti kita bisa pilih penerbit yang mau kita tuju tuh penerbit pertama siapa, penerbit kedua siapa, penerbit ketiga siapa. Itu penerbit yang ada di bawah Kompas Gramedia ya. Ini ibaratkan kayak seleksi masuk SMA. Dulu gue kayak gitu, gue gak tahu sekarang. Upload berkas, terus nanti kita pilih sekolah yang kita mau, yang pilihan pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Kalau kita gak lolos di SMA yang pertama, nanti kita akan dialihkan ke SMA kedua, terus dialihkan ke SMA ketiga. DPS.gramedia.com ini juga kurang lebih sistemnya kayak gitu. Yang terakhir kali ya, rencana kedepannya apa? Apakah Kaleidoskop bakal ada lanjutannya? Oke, sebagai penulis gue mau coba explore banyak genre. Gue mau coba nulis mungkin cerita-cerita atau tema yang belum pernah gue coba sebelumnya. Kalau untuk Kaleidoskop of Memories, kedepannya dia kayak gimana? Apakah bakalan ada lanjutannya? Jawabannya adalah ada. Oke, jadi kayaknya segitu aja ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah baca Kaleidoskop of Memories. Buat kalian yang belum baca dan sekarang penasaran, bisa beli bukunya di seluruh toko buku di Indonesia. Atau kalian juga bisa beli online di gramedia.com, Tokopedia, Shopee, dan e-commerce lainnya.